Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fa sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita ingin menghimbau kepada semua struktural untuk memahami tugas pokok dan fungsi struktural masing-masing di bawah kekhalifahan Islam Khilafatul Muslimin. Dari mulai struktural kemasulan, mas'ul dia menyadari dimanapun dia berada bahwa dia adalah mas'ul ummah. Begitu pula staf-stafnya bahwa dia adalah pembawa misi kekhalifahan. Orang yang membawa misi itu di mana saja dia berada, dia selalu ingat bahwa dia adalah pembawa misi. Kemudian tugas pokok dan fungsi dia, misalnya mengadakan taklim, kemudian mengadakan musyawarah, mengadakan kunjungan ke warga-warganya minimal 1 bulan 1 kali, itu jangan sampai ada yang terlalaikan. Staf-stafnya juga supaya diingatkan, misalnya bagian keamanan, dia ketika datang musyawarah kemasulan misalnya, atau dia datang mengunjungi taklim, itu dia datang itu sebagai warga biasa atau sebagai bagian keamanan. Nah, itu dia harus merasa bahwa dia datang ke situ adalah bahwa dia sebagai bagian keamanan struktural, baik keamanan kemasulan, keamanan Al-Qura, keamanan wilayah dan seterusnya. Jadi dia ketika duduk di dalam majelis, dia memposisikan diri bahwa dia duduk sebagai bagian keamanan, bukan asal duduk saja dia. Jadi dia memfungsikan diri bahwa dia tahu dia ini adalah staf struktural kekhalifahan Islam, bagian keamanan. Posisi duduknya dia sesuaikan dengan tupoksi dia, tugas pokok dan fungsi dia sebagai bagian keamanan. Dia sesuaikan. Ketika ada hal-hal yang perlu dia kontrol, sebelum acara sosialisasi misalnya, mau adakan acara sosialisasi di mana, sehari dua hari sebelumnya dia datang ke tokoh-tokoh masyarakat yang sekitar situ, ke jamaah-jamaah, warga-warga maupun non-non warga di situ, ngobrol-ngobrol dengan mereka, mulai ustadz-ustadznya sampai preman-premannya didatangin, diajak ngobrol-ngobrol, kasih tahu bahwa akan ada taklim, akan ada sosialisasi kekhalifahan. Mereka saling mengatur tugas antara keamanan kemasulan, keamanan Al-Qura dan keamanan wilayah misalnya. Nah, kalau sosialisasi itu yang setiap bulan tingkat wilayah kan, maka yang berkoordinasi itu dari keamanan wilayah sampai keamanan kemasulan sudah berapa orang. Kemasulan saja di satu wilayah itu ada berapa kemasulannya? Ada berapa Al-Qura-nya? Ada berapa wilayahnya? Satu wilayah. Berarti satu keamanan wilayah minimal 3-4 orang keamanan Al-Qura, kemudian ada belasan orang keamanan kemasulan. Sekitar ada 20-an orang itu atau kurang bagian keamanannya. Mereka berkoordinasi ketika musyawarah, ketika sosialisasi wilayah itu. Ada isu-isu miring, cepat dikoordinasikan dengan para mas'ul, para amirnya. Begitu juga setelah sosialisasi, apa yang tanggapan masyarakat di sana, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa masalahnya, itu dikomunikasikan. Itu tugas pokok dan fungsi. Nanti koordinasi dengan bagian humas. Ketika sehari dua hari sebelum acara sosialisasi itu, keamanan bisa memberi laporan kepada para amir-amir atau pengisi taklim, oh di daerah sana yang perlu dibahas masalah A. Nah, dia sampaikan
supaya ada gambaran kepada pengisi acara sosialisasi itu bahwa daerah sini ini begini, masyarakatnya begini, isu yang sedang berkembang di masyarakat seperti ini. Itu bagian humas itu saling berkoordinasi semuanya dengan bagian keamanan, sehingga terciptalah keharmonisan antara seluruh struktural itu. Saya melihat kadang-kadang di semua struktural itu bagian keamanan itu paling tidak tahu tugasnya, padahal dia yang paling banyak tugasnya itu. Ada surat khusus dari khalifah bahwa di semua struktural harus ada bagian keamanan. Lah, terus tahu bagian keamanannya nggak tahu tugasnya. Kamu keamanan? Ya, apa tugasmu? Ya ini kita nggak tahu ini apa tugas kita. Bagaimana keamanan kok nggak tahu tugasnya? Ini perlu diperhatikan oleh bagian keamanan. Insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya bagian-bagian yang lain juga akan kita bahas lebih lanjut insya Allah. Ya, ini saja dulu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.